Padang ganja ditemukan di betong desa Kuta Tengok. Karena medan yang sulit, seluruh batang ganja yang diperkirakan mencapai 6.000 batang dimusnahkan di lokasi. Setelah seluruhnya dicabut, pohon langsung dibakar bersama sebuah pondok yang diduga sebagai tempat berteduh petani ganja di wilayah Betong Bangkalan. Penemuan ladang ganja di wilayah Betong Bangkalan bukan pertama kali. Dalam 2 bulan terakhir sudah 20 hektar lebih petugas menemukan ladang ganja tersebut.